Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pada kesempatan kali ini saya ingin bersepeda, cuman dari teman-teman FCC kok kayaknya belum pada siap, mungkin belum pada bangun karena semalam pada begadang sampai jam berapa tuh? Mungkin jam 2-an atau jam berapa, mungkin masih pada tidur. Dan kalau memang nggak ada temannya ya mungkin saya akan kues sendirian ya. Dan untuk rutinnya sendiri saya juga belum tahu mau kemana karena sendirian atau mungkin ada temen lah tadi yang siap hanya satu orang atau mungkin dua orang dan masih bingung untuk rutenya, penasaran, yuk langsung kita quest aja, kita ngikutin feeling kita aja mau kemana, yuk. Kali ini saya berada di Brown Canyon. Di belakang saya ini masih ada bukitnya walaupun kecil. Jadi sejarahnya Brown Canyon ini sebenarnya ini perbukitan yang dipergunakan untuk menambang batu atau pasir ya. Dan zaman dulu waktu saya masih kecil di sini itu masih berbentuk bukit gede banget. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur hilang, bahkan sekarang hanya tinggal gundukan ini yang ada di belakang saya ini yang paling tinggi. Mungkin satu tahun lagi ini habis. Zaman dulu banyak banget ya. Dan bisa dilihat di belakang tuh ada ini ada apa? Mobil-mobil truk atau alat-alat berat yang beroperasi setiap harinya di sini. Debunya juga sangat banyak, nanti saya akan pakai masker. Dan kalau hujan, kalau musim hujan guys, di belakang saya ini kayak danau. Jadi ini seperti danau, bisa dilihat ini. Bisa dilihat, bisa dibayangkan guys, kalau musim hujan, ini mungkin dalamnya ada 20 meter lebih ini. Bayangin aja kalau hujan ini tergenang air, jadi kayak danau buatan. Saya nggak bayangin nih, kalau ini sudah habis, nggak ditambang, mau jadi apa ini? Di situ kayaknya bagus. Kita akan ke tebing sana ya, kalau bisa aksesnya. Yuk, langsung aja ikuti kita. Thank you.
kurang lebih 4 sampai 5 tahun yang lalu. Di sini itu banyak dibuat wisata karena tempatnya ini sempat viral yang disebut Brown Canyon. Karena warnanya yang coklat jadi disebut Brown Canyon. Kalau di luar negeri kan Green Canyon ya. Namun sekarang sudah hampir hilang. Dan ya saya sempat mengabadikan sih waktu dulu belum upload ke YouTube. Bisa dilihat guys, ini sudah ada airnya walaupun masih sedikit. Ini masih musim kemarau ya. Nanti kalau musim hujan saya nggak tahu, saya nggak bisa bayangin airnya sebanyak apa nih. Guys, kayaknya lalu lalang mobil truk sudah mulai banyak dan sudah aktivitas tambang sudah mulai padat. Jadi mungkin untuk kesehatan nggak baik karena debunya banyak. Saya memutuskan untuk pulang aja dan terima kasih untuk melihat vlog saya kali ini. Judulnya Solo Run Back dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.